Halo Coy, selamat datang kembali di channel Review Murah, rekomendasi barang murah. Dan kali ini saya akan membahas toko yang terpercaya banget yang ada di Tokopedia Coy. Dan kenapa saya bilang terpercaya ya? Ya karena saya sendiri langganan di toko itu Coy. Dan saya sudah beli 4 HP dari toko itu Coy dan semuanya normal Coy, nggak ada masalah ya. Dan kenapa saya bilang terpercaya lagi ya? Karena di tokonya itu ratingnya bagus banget coy, yang bintang satu itu nggak pernah ada tulisan HP-nya rusak atau gimana. Nah mungkin cuma salah warna aja, dan salah warna itu tokonya membalas di komentar ya, dia mau tuker apa enggak ya, kayak gitu coy. Dan tentunya kalau kayak gitu tokonya bertanggung jawab banget ya kan. Dan tokonya itu adalah nanti dulu coy, sebelum itu kalian wajib subscribe, like, dan share dulu video-videoku coy, karena dengan kalian subscribe di channelku, kalian akan mendapatkan rekomendasi barang-barang murah coy, dan lebih banyaknya tentang HP-HP murah ya. Dan saya buat unboxing juga coy. Dan kali ini saya sebelum memberitahukan tokonya, baiknya saya unboxing dulu ya barang yang baru saja dikirim dari tokonya dan sudah sampai coy. Dan barangnya ini coy, di sini saya order lagi 3 HP dari toko tersebut ya coy. Dan langsung saja unboxing coy, karena di sini aku sebagai reseller ya, bukan seller tapi reseller coy. Maksudnya beli di toko, habis itu aku jual lagi coy, cari untung dikit-dikit coy, malum ya kan. Langsung saja aku unboxing gitu ya. Di dalam ini aku lupa ada apa coy, tapi yang jelas di dalam HP ini, di dalam box ini ya coy, isinya adalah 3 HP Vivo coy. Kalau nggak salah Vivo V5 sama Vivo V11 ya coy, satu lagi Vivo V12 kalau nggak salah ya. Mana coy, unboxing aku lama nggak unboxing, jadi aku ke unboxingnya coy. Wih, lihat kan kalian packingnya kan, ini plastik lembungnya coy, sampai double-double kayak gini coy. Dia nggak mau barangnya yang sampai dikirim ke kita itu rusak ya coy. Lihat kan kalian, plastik lembungnya double 3 coy, gimana nggak terpercaya coba. Wih, ini susah banget coy kerjanya kalau kayak gini coy. Wah, kalau unboxing ya kaca-kaca ini ya enggak rapi kayak orang-orang lain coy. Ya untuk apa rapi-rapi juga ya kan, musuhnya dibuang juga kan pasti gantungnya ini kan. Nah ya, ini HP pertama coy, Vivo V5 coy, ini HP jadul ya kan. Dan kedua ini coy, Vivo V11 yang RAM-nya 464. Yang ketiga lupa aku coy, oh Vivo Y12 coy. Nah ini ya, 3 HP ini saya beli di toko itu coy. Wih, aku belinya langsung 3 HP coy, karena aku di sini sebagai reseller ya, nanti aku jual lagi coy, lumayan ya kan untuk untung-untung tambahan coy. Dan tokonya ini adalah namanya adalah Super Super Cell coy, di Tokopedia ya, yang Power Merchant Pro coy, Super Super Cell. Nanti aku taruh di deskripsi ya linknya ya coy. Dan besok aja coy aku unboxingnya 3 HP ini coy. Aku buat video satu-satu ya, aku buat video satu-satu coy besok coy. Dan akan ku tes gaming juga coy untuk Vivo V5, V11 sama Y12 ini coy. Dan aku tahu untuk kalian ini yang nonton pasti banyak yang suka main game ya, seperti Mobile Legends coy. Tapi kalau PUBG enggak aku tes lah coy, karena jujur aja enggak bisa main PUBG dan belum pernah nyoba PUBG sekalipun ya coy. Besok aku tes Mobile Legends aja. Dan lanjut lagi ke tokonya coy, ini saya letak sana dulu ya unboxingnya besok. Nah langsung aja masuk ke tokonya ya coy, dan nama tokonya adalah yang ini coy, Super Super Cell, dan ini ada di Jakarta ya. Dan bintangnya 4,9 coy, bayangin lah 4,9 ya coy. Dan produknya di sini ada banyak banget coy, ada Android, ada iPhone, dan HP-HP yang dulu-dulu masih ada coy, tapi yang dulu-dulu udah kebanyakan lagi ya coy. Dan aku cuma kebagian HP-HP yang jadul, kebagian ini aja coy, dan nggak ada yang lain-lain ya. Kemarin ada Note 8 mau aku beli, tapi tahu-tahu sudah habis ya sebelum aku beli coy. Dan sangat laris banget coy di tokonya,
Ya karena tokonya itu sangat terpercaya kali ya, terpercaya banget lah coy. Kalian nggak akan nyesel beli di toko ini coy. Dan nanti kalau kalian minat, nanti aku letak di deskripsi ya coy, linknya coy. Dan kalian lihat ya coy, di sini produknya banyak banget, dari iPhone ya, iPhone ada banyak banget coy, iPhone dari XS, XR, 11, 12 Pro Max, dan di sini ada HP Samsung juga ada coy, Infinix juga ada, Realme ada, Oppo ada coy, dan Vivo juga ada coy, dan Redmi-nya lagi habis ya coy, kayaknya coy. Aku nggak lihat tapi Redmi di sini ya. Dan HP Poco pun juga ada coy. Dan di sini banyak banget coy HP-HP yang dijual coy. Kalian bisa pilih HP di sini kalau kalian minat coy. Dan harganya tentunya di sini agak murah dikit ya coy dibandingkan dengan toko yang lainnya coy. Seperti di Sinar Mutiara Seluler coy. Untuk harga encernya coy, di toko ini kemarin aku lihat apa namanya Redmi Note 8 ya coy, di sini 1.650.000 ya coy. Kalau di Sinar Mutiara Seluler coy, kemarin aku lihat-lihat ya, yang grade C aja coy, grade C ya, grade ketiga coy, ABC ya coy, grade C itu harganya 1.700.000 coy. Dan tentunya di toko ini lebih recommended banget coy, kalian nggak ada salahnya beli di sini ya. Dan untuk bintangnya sendiri bagus banget ya coy. Tentunya aku sudah langganan banget sama toko ini, dan itu saja yang mau saya bahas coy. Untuk ada kesalahan saya minta maaf, dan kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen ya coy. Dan temukan harga rekomendasi barang-barang murah lain di channel saya coy. Dan kalian harus subscribe ya, subscribe coy. Itu aja, terima kasih coy.